Hai semuanya, perkenalkan aku Eko Julianto atau biasa dikenal sebagai Aura. Temanku bermain Mobile Legends pertama kali itu ketika umur 17 tahun kalau nggak salah. Itu kan kafenya itu sampai pagi bukanya. Di situ juga aku baru mengenal Mobile Legends dari temanku. Nah, di situlah aku memulai bermain Mobile Legends. Pengalamanku dengan tim terbaik itu ketika roster world mungkin ya, roster world ya, karena kesan yang ditinggalkan dari roster itu sangat bagus ya, yaitu ya juara, kita mendapatkan banyak juara di situ, juara MPL, juara YNC, juara dunia, dan kita juga SEA Games bersama. Suatu hal yang luar biasa tentunya, perjalanan mereka begitu menggila sampai pada titik. Hero pertama aku bermain Mobile Legends itu kalau nggak salah Balmon. Kalau nggak Zilong itu Balmon. Kebetulan kedua hero itu memang fun to play juga, terus easy to play juga gitu. Jadi mudah banget untuk dimengerti kedua hero itu untuk di awal-awal bermain Mobile Legends aku dulu. Terus kalau misalnya kita membahaskan event update Mobile Legends yang paling membuat aku tuh terkesan, yaitu baru-baru ini ada event namanya Next. Ya, skalanya besar juga, mengganti emblem segala macam. Emblem yang sekarang itu kayak lebih fleksibel juga. Untuk secara hero juga, kayaknya kalau hero ya buff atau nerfnya aja sih paling yang mengesankan juga. Terkadang ada hero yang lagi OP banget di nerf, ada yang hero yang udah lama banget tiba-tiba di buff kembali lagi. Ya, event Next. Kalau bisa dibilang next Mobile Legends. Thank you Mobile Legends.